Assalamualaikum adik kakak. Hari ni ambil dekat rumah Pak Suramba. Okay, adik kakak, kita nak pergi ambil buah pulasang. Pulasang, pulasang. Ni boleh dekat kanan ni. Tu, merah-merah. Tengok putih kuih tanah pula. Kau, apa kawan aku kerak. Nak buah, bunga pun tak ada. Lagi naik mulai waktu tu, bukan kerak habis. Bukan naik kerak, kerak situ je. Ya, baik. Masalahnya balik rumah ada orang makan kot. Gitu lah budak-budak lah ni. Manis. Dah turun lah. Itu hukum. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Wah, ini kita nak kutik buah pulasang adik kakak. Ni ada dia. Lah tu pian. Awak selama ni tak asyik dengar. Ni aja macam mok tabo apa hidak loko. Ni masang-masang. Mana ni? Mana ya? Ayah pak. Dah jual apa tu? Mandak budak. Ambil buat rasa dia orang balik tu balik-balik ada makan. Ada orang makan ke? Ambutan rumah tu pun kita dua orang yang makan. Pomme buah. Ya ke? Buah. Ayah masak tadi. Oh ni? Ni. Sungguh mak ambil pokok-pokok pulasang. Buah pulasang. Kan awak anggur ni. Oh lah. Biasa orang pulah kan awak. Jadi tak boleh nak pulah eh. Kekau dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik dah pahit. Mani? Mani? Lepas makan dah buah pulasang ni, mak ambil pergi jenguk pokok duku pula ni. Tapi tak tahu duku siapa tu. Ramai ada sebelah lek ni, belah kanang ni. Lepas tu kami pun barulah pergi motop.